bercanda itu. Satu, dua, tiga. Yang bapak-bapak ini bapak. Silahkan, Pak. Bisa belakangnya. Materi bagaimana kita membangun usaha, mengembangkan usaha kita. Besok pagi materinya kepemimpinan. Apapun, mulai bangun usaha apapun, satu hal yang sederhana adalah harus mulai. Satu, kita mesti mulai dari menjadi pribadi yang bersih. Kalau kita nggak mulai dari pribadi yang bersih, maka pribadi kita kotor, nggak akan pernah maju. Kita itu masih kotor, sedikit-sedikit gampang tersinggung, suka marah. Itu artinya hati kita masih perlu dibersihkan. Berpikir positif, karena itu yang tadi saya bilang bapak dan ibu sekalian. Kalau kita, nah ini, kalau kita mulai hari-hari kita itu dengan berpikir positif, itu hidup kita akan jauh lebih enak. Coba mulai besok, kita mulai dengan istri, kalau bapak-bapak ya, dengan istri kita, terus mulai bangun. Waduh, kamu cantik sekali hari ini. Dengan jari kelingking Anda. Ini ya, jari kelingking. Saya akan pegang pensilnya. Pegang begini. Anda patahkan pensil ini dengan jari kelingking. Siap ya? Pasti patah. Okay. Kalau Anda yang patah, oke. Serius. Lihatkan kekuatan di sini. Oke. Bayangkan ini adalah besi yang sangat kuat. Ya. Siap. Konsentrasi. Harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi nggak bisa. Oke. Konsentrasi. Ada pesan-pesan terakhir? Oke, siap ya. Ayo, ya. Siap. Konsentrasi. Bayangkan ini adalah ranting yang sangat lemah. Tatap mataku. Ini adalah. Ini di sini ya, di tengah-tengah. Ini ya di sini. Jangan kena tangan saya. Ganti. Satu, dua, tiga. Oke. Kasih hadiah. Konsentrasi, Pak. Ada mikir. Konsentrasi. Tengah-tengah. Ayo, satu, dua, tiga. Angkat. Oh, bisa. Siap. Satu, dua, tiga. Asik. Satu. Harus yakin loh. Yakin, fokuskan tenaga kuatan di sini. Ya, tangan bapak ya pukul. Okay. Satu, dua, tiga. Sip. Oke, siap ya. Gak boleh lama. Harus cepat. Kalau salah kembali ke sana ya. Panas. Dingin. Panas. Tinggi. Pendek. Tinggi. Rendah. Tinggi. Besar. Kecil. Besar. Imut. Lucu. Kecil. Besar. Salah. Pelan. Cepat. Besar. Kecil. Besar. Tinggi. Pendek. Rendah. Tinggi. Pendek. Tinggi. Panjang. Rendah. Lambat. Lambat. Cepat. Tinggi. Pendek. Rendah. Tinggi. Kuat. Lemah. Besar. Tinggi. Besar. Besar. Kecil. Tinggi. Pendek. Rendah. Tinggi. Cepat. Lambat. Lambat. Cepat. Salah. Ada yang mau coba lagi? Ke depan aja ya. Coba lagi ke depan. Burung. Pelan-pelan. Konsentrasi bapak dan ibu sekalian. Akan melatih keberanian masing-masing. Konsentrasi. Pelan-pelan. Ya. Itu aja. Pelan aja gak apa-apa. Ibu boleh geser sana kali ya. Dua orang. Oke. Satu lagi. Ya, terus ibu geser sana. Ya, balik lagi. Laki-laki nafsu deh, laki-laki nafsu. Ya, kalau ini emang pemainnya nih. Pelan-pelan, konsentrasi. Konsentrasi. Pelan-pelan, konsentrasi. Kita akan melatih keberanian Anda. Pelan-pelan, konsentrasi. Santai ya, konsentrasi. Semuanya konsentrasi.
Konsentrasi terus. Konsentrasi. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi. Hati-hati konsentrasi. Dia mau beli sayur dulu, dia pun hati-hati konsentrasi. Dia mau beli sayur dulu, dia pun datang ke toko sayur. Di toko sayur itu dia melihat timun, ada kangkung, ada juga sayur bayam. Bapak bertanya kepada tukang sayur, "Pak, harga kangkung ini 1000 satu potong, satu ikat. Kok mahal banget, Pak?" "Iya, mahal banget, kenapa?" "Bapak beli 10 ikat, saya kasih bonus satu buah apel." Beli kangkung, tapi dia tidak beli 10, maka dia tidak mendapatkan bonus buah. Tapi bapak pengen beli buah sekarang, karena itu dia datang ke toko buah. Di toko buah itu dia melihat mangga, ada juga anggur.